Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema Raja Wali Krakatau 5. Oke, bukan tema sih, artinya drone yang saya terbangin adalah Raja Wali Krakatau 5. Oke guys, selamat pagi. Di hari ini kita terbang cruising-cruising di lapangan daerah Depok. Nah sebenarnya sih di daerah sini sih infonya gak boleh naikin drone ya. Cuman saya pagi-pagi alhamdulillah bisa naikin, masih sepi. Nah gini guys, drone Krakatau ini saya ingin coba terbang long range. Dan mohon maaf sebelumnya, record yang ada di VR itu lupa saya record, jadinya saya dapetin yang di action cam. Nah action cam ini juga action cam yang biasa yang saya pakai, Bipro yang waktu beli zaman masih 500 ribu. Kalau second kali sekarang 2,5 kali 200. Tapi alhamdulillah saya poles-poles lumayan bagus. Oke sekarang sudah masuk di jarak. Ini kisaran, pokoknya saya main di apa, main drone ini sampai 1 kilo 600. Oke, 1,6. Nah gini guys, oke kita terbang nih arah ke GDC. Nah ternyata tuh di GDC ada lapangan kosong guys. Tuh bisa dilihat ya, itu lapangan kosong GDC deket KFC depannya tuh. Jadi enak tuh kalau buat anak-anak FPP main-main drone di situ tuh. Oke. Ini sudah mau mencapai jarak, pokoknya udah 1 kilo nih ya. Saya masih ingat nih di sini 1 kiloan. Pokoknya mentok 1,6. Nah, ini itu ada di situ stasiun. Kalau enggak salah stasiun Depok Lama ya. Saya juga kurang tahu benar apa enggak. Itu stasiun di situ tuh, ada stasiun kereta. Nah, di sini saya langsung balik, guys. Karena jujur saya baru 2 kali nerbangin drone FPP 5 ini nih, Raja Wali 5. Raja Wali 5, Krakatau 5. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman pengen main drone nih, ada nih tanah kosong nih di sini nih. Tuh. Di depan pokoknya KFC lah, KFC GDC itu. Tuh kalau enggak salah di situ ada rumah bangunan, ada bangunan-bangunan baru pengen dibangun ya. Itu enak banget tuh. Kalau saya sih ini mah main di daerah sini. Itu lapangan yang saya ini. Mana? Lapangan daerah masih daerah Serap situ. Cuman di situ ada komplek ininya, ada marinirnya di situ karena saya pagi-pagi di sini kisaran jam 8 pagi. Jadi ini panas juga, ini panasnya mentereng ini di sini pas jam 8. Oke, drone 5 in. Kita cruising-cruising muter-muter di sini guys, di dekat take off. Nah, tuh ada lapangan bola tuh. Mungkin teman-teman anak Depok tahu ya di sini ya. Ini dulu sini juga pernah sih ada yang main drone. Cuman sekarang udah jarang ya pada main drone. Jadi saya dulu juga pernah nerbangin drone aerial di sini. Main drone aerial. Cuman kalau sore itu rame sekali, banyak anak-anak pada main bola. Nah mungkin kalau teman-teman tahu itu lapangan yang dulu bekas main motor cross. Nah di situ guys saya mainnya guys, karena saya di sini pendatang jadi saya nggak kurang tahu banget guys itu. Pokoknya kalau nggak salah itu saya harap apa mana gitu, itu biasa main cross di situ. Nah tuh saya cruising di sini. Saya muter-muter di sini guys sembari melancarkan jari-jari. Iya, melancarkan jari-jari. Jadi ya enak aja ya kalau main di lapangan luas, kalau main drone FPP 5 in seperti itu tuh. Nah ini ada titik merah tuh ya di kamera saya, karena ini kamera udah jatuh mulu. Zamannya main RC ini jika jatuh apa kamera jatuh mulu. Nah ini tanahnya masih tanah kosong tuh, lapangan bola. Di sebelah sini nih drone saya arah ke sini, ini tempat latihan mobil. Nih nanti ada tempat latihan mobil. Kebetulan saya kagak nge-record sih, saya lupa itu apa record yang di VR itu, saya lupa guys. Jadi mohon maaf sekali nggak bisa nge-record dan tidak bisa melihat berapa jarak, berapa ketinggian. Seperti biasa jarak ketinggian sekitar standar Indonesia 120 guys. Nah ini hasil recordan Bipro. Kenapa bisa rada cakep dikit? Saya apa?
edit dikit guys. Jadi saya edit dikit, colornya saya naikin seperti itu. Nah ini guys, kita, nah ini yang tempat latihan mobil nih. Di sebelahnya yang saya main drone FPV, tuh tempat latihan mobil. Ini teman-teman tahu lah daerah sini. Oke. Dekat kuburan Lemperes, kalau teman-teman tahu. Jadi saya nerbangin drone di sini. Jadi itu dia informasinya. Jadi kayak ada enak banget lapangan luas yang di sini saya mainin, sama yang tadi saya ngeliat mantau dari drone itu depan GDC, depan KFC itu kalau nggak salah itu. Itu ada tanah kosong luas banget, kita lihat dari drone ternyata luas banget, cocok tuh guys buat main drone FPV. Oke. Nah di sini saya kecepatannya nggak kenceng-kenceng banget, jadi ya cuma ngelemes-ngelemesin aja guys. Menggunakan drone Raja Wali Krakatoa 5. Baterai yang saya pakai adalah baterai Thunder X 2500 mah 120C 6S. Oke guys, nah ini cuacanya pas banget. Biasanya saya kalau bikin kayak kemarin tuh, saya ngupload dari kemarin ya, itu mendung mulu guys, kabut apa abu-abu gitu langitnya, jadi nggak ada biru-birunya. Nah ini pas banget, tadi saya main cuacanya bagus banget, rada-rada panas, jadi awalnya rada kebiru-biruan gitu guys. Biasanya tuh main cuaca-cuaca mendung, tebel, berawan banget tebel ya. Oke, itu aja informasinya, semoga bisa bermanfaat buat anak FPV. Nah itu tadi bocoran kalau main drone tuh tadi daerah situ tuh yang depan KFC, jadi ada tanah kosong tuh yang di GDC ya, GDC depan GDC itu sudah situ. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komentarnya guys. Salam satu hobi, salam satu remote, one channel.